Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudara, rekan Aposo Bulung, para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati hari ini mendengarkan firman-Nya pada hari ini, Selasa, tanggal 29 September 2020. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, renungan harian yang sudah ditetapkan Huria Kristen Bata Protestan pada hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aidang rodi saleleng-leleng na ahu marbadai, mabadai, jaladang toktong ahu mangarimasi, atik tung madate maontor dina sia joloku dohot roha akka na hujadi honi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah bangsa itu kembali dari pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya, hal itu membuktikan bahwa Tuhan membenci, Tuhan tidak suka atas sikap keberdosaan umat Israel. Meskipun bangsa Israel merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi keberdosaan dan kenistaan bangsa itu telah memurkakan hati Tuhan dan mendukakan Tuhan, sehingga ia marah, ia berbantah dengan umatnya. Maka Tuhan menjatuhkan hukuman selama 70 tahun kepada bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, mereka menjadi bangsa budak di negeri Babel,
dan dengan demikian mereka merasakan penghakiman Tuhan dan penghukuman Tuhan atas keberdosaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak bangsa itu mengakui dan memahami rancangan Tuhan itu dalam keterbuangan mereka di negeri Babel, maka mereka melalui para nabi memohon ampun kepada Tuhan. Dan mereka mengakui keberdosaan dan pelanggaran peraturan, perjanjian, perintah Allah itu kepada Allah. Lalu Tuhan mengasihi, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berbalik mengasihi bangsa itu dan membebaskan bangsa itu dari keterbuangan mereka di negeri Babel. Dan Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah yang sudah diberikan Allah kepada nenek moyang umat Israel. Itulah bukti, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan tidak akan selama-lamanya berbantah. Tuhan tidak akan selama-lamanya murka. Tuhan tidak akan selama-lamanya marah kepada bangsa itu. Tetapi jika bangsa itu mau berpaling, jika bangsa itu mau bertobat, mengahami dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada bangsa itu. Dan itu jugalah yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita pada hari ini, bahwa tidak selamanya Tuhan akan berbantah, tidak selamanya Tuhan akan murka, tidak selamanya Tuhan akan marah kepada setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya, sehingga ketika kita sudah hampir putus asa di bagasan nalom niroha, maka Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan semangat baru bagi kita, Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita, karena Ialah yang memberi nafas kehidupan bagi setiap kita. Hal ini menjadikan kita semakin semangat, semakin kuat, semakin punya pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika setiap kita pernah mengalami murka Tuhan, amarah Tuhan, sehingga ada sesuatu hal yang kita rasakan bahwa ini adalah penghukuman dari Tuhan kepada setiap kita. Tetapi bagi orang-orang yang mau berbalik, tapi kepada setiap orang yang mau berpaling, terlebih kepada setiap orang yang mau bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali mengakui keberdosaannya, maka Tuhan akan berbelas kasihan. Maka Tuhan akan sangat mengasihi kita. Ia tidak akan murka, bahkan Ia akan memberikan semangat bagi kita, topangan bagi setiap kita, supaya kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahkan penting mengingat, untuk kita ingat, untuk kita pahami, bahwa meskipun Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu, Allah yang murka, Allah yang marah, tetapi murka Tuhan tidak lebih besar daripada kasih Tuhan. Murka Tuhan tidak lebih dahsyat dari kasih Tuhan. Tuhan telah membuktikan kepada setiap kita bahwa kasih Tuhan melampaui murkanya. Kasih Tuhan melebihi murkanya. Kasih Allah lebih besar daripada rasa cemburu, marah dan benci Tuhan. Sehingga setiap
orang yang mau berpaling dan berbalik kepada Dia, maka kasih Allah akan mendatangi kita. Kasih Tuhan akan melingkupi setiap kehidupan kita. Ini yang penting harus kita ingat, sehingga setiap kita dalam menjalani kehidupan kita memahami bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Meskipun sewaktu-waktu Ia seperti seorang bapak yang memukul anaknya, yang menghardik anaknya, tetapi pukulan, cambukan, hardikan bapa kepada anak yang penuh kasih, demikian jugalah Allah yang pada suatu waktu bisa saja mencambuk kita atau menghajar kita, sama seperti umat Israel yang terbuang ke negeri Babel. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dan jauh melebihi murkanya dan amarahnya. Biarlah setiap kita hari ini berpaling dan berbalik kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan menaungi kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami, bahkan melebihi murka Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang mau berpaling, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami. Karena kasih Tuhan tidak pernah dan sangat besar bagi kehidupan kami, tidak pernah terluput dari setiap langkah hidup kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu hari ini dalam perjalanan hidup, aktivitas, kehidupan kami. Biarlah naungan Tuhan senantiasa berlaku atas hidup kami. Ketika kami hidup dalam banyak pergumulan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga kami senantiasa dalam kekuatan dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.